Berikan pada anda pada waktu ini cerita buku yang mana ini juga sesuatu yang menarik untuk kita bawakan pada anda bagi mereka yang mengikuti juga cerita Puan Nur Hayati Abdul Hamid yang mana pernah dikongsikan di blog, kini dibukukan untuk tatapan dan juga bacaan orang ramai. Dan bersama kita lain tidak bukan Puan Nur Hayati sendiri. Puan Nur Hayati Abdul Hamid, penulis buku Kanser Payudara Rawatan Moden, Konvensional atau Alternatif dan juga My Molecule Girls. Selamat pagi, selamat datang. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pertama sekali saya mungkin nak tahu bagaimana pengalaman Puan daripada awalnya bila Puan dapat tahu Puan menghidap kanser payudara itu sendiri. Okey, saya disahkan sebagai kanser payudara semasa tahun 2 pengajian saya di United Kingdom di Nottingham, and masa tu dijumpai pun secara tak sengaja sebab apa ni, saya pergi ke GP untuk treatment lain tapi saya bagi tahu dia yang saya ada lump, and then dia buat further treatment lah di Breast Institute and dikonfirmkan saya ada kanser. Masa tu stage 2. Dan difahamkan Puan pun ada membuat rawatan dan treatment di UK pada waktu itu sebelum kembali ke Malaysia. Sebab polisi dekat sana, within 30 days daripada kita disahkan kanser tu, dia orang kena buat something. Jadi dia orang semula-mulanya saya nak di operate lah. Tapi sebab apa ni, lam tu besar. Jadi kita nak kecutkan dulu. Saya involve dekat dalam apa ni, kajian klinikal untuk ubat yang baru masa itulah. And saya go through 4 kali kemo di sana. And bila selepas tu macam clear, tapi agaknya pasal akar dia ada lagi, jadinya benda tu dia besar baliklah. So saya balik sini, saya sepatutnya pergi hospital tapi saya tak pergi hospital. Cerita lebih lanjut itu telah pun dibukukan, Kanser Payudara Rawatan Moden, Konvensional atau Alternatif. Ini pengalaman Puan sendiri, pengalaman peribadi pesakit kanser payudara tahap 4. Di situ lebih lanjut bagaimana dari peringkat pertama sehinggalah menjadi mereka yang berjaya sepenuhnya bebas daripada kanser ini sendiri ataupun survivor kalau kita boleh katakan. Dan satu lagi buku Puan ini berkenaan dengan kisah peribadi anak Puan ya? Namanya Akilah dan juga Adnin. Ini pula bagaimana Puan? Okey, anak saya yang dua orang ni mengalami MPS 4 type A ataupun nama lain dia Mokyo syndrome. Mokyo ni mengambil sempena doktor yang menjumpai sakit ni. Mokyo ni disebabkan oleh kekurangan enzim dalam badan dia orang yang menyebabkan dia punya pertumbuhan dia terbantut, tulang dia bengkok dan sebagainya. Memerlukan ERT ataupun enzyme replacement therapy, tapi sekarang ni masih lagi dalam waiting list sebab ubat tu memang mahal. Itu berkenaan anak Puan sendiri. Bagaimana pula dengan, kalau saya baca rawatan moden, konvensional atau alternatif, apa yang dimaksudkan, apa ada perbezaannya? Mungkin Puan sendiri mengalami, Puan menggunakan perubatan yang satu, mungkin dikongsikan. Okey, rawatan moden tu is rawatan yang saya buat masa dekat China. Saya tahun 2014 saya ke China untuk menjalani krioterapi, cryosurgery, immunotherapy. So itu di consider sebagai rawatan moden sebab dia lebih tidak agresif. And conventional ni biasa macam kita punya chemo, radiotherapy. And alternative tu is alternative lain lah, macam apa ni, ubat-ubatan herba dan sebagainya. Saya dah explore macam-macam and semuanya ada dekat dalam buku tu, and pembaca bolehlah membacanya. And mengambil itibar, ada juga yang tak kena dengan treatment sepatutnya. Tapi saya dah ceritakan dekat dalam buku tu, so bolehlah. Mungkin di situ juga boleh menjawab mitos ataupun fakta yang benar, fakta yang salah juga berkenaan kanser ini sendiri. Puan telah pun tulis dan muatkan di dalam penulisan ini. Mungkin ini memang sudah boleh dapati di mana-mana kedai buku. Secara dalam talian pun ada. Mungkin mereka yang nak follow Puan juga, kalau secara dalam talian tu bagaimana? Ada blog ke Facebook? Blog Instagram? Saya ada blog untuk kanser ni. Tapi sekarang saya dah
tak sangat update dekat dalam blog tu, saya banyak update dekat Facebook. Facebook nama saya Nur Hayati Abdul Hamid. Okey. Facebook Nur Hayati Abdul Hamid. Okey. Selalu saya update pasal kanser dan pasal anak saya lah. Baik. Mungkin terakhir sekali, pesanan kepada pejuang-pejuang kanser di luar sana, puan juga sebagai survivor kanser, breast cancer stage 4 kepada mereka di luar sana. Okey. Okey, biasanya kalau macam seseorang tu didiagnose sebagai kanser, dia akan rasa macam umur dia dah tak panjang. Tapi itu sebenarnya myth lah. Pasal kalau selagi kita ada ubat untuk yang sesuai dengan diri kita, insyaAllah kita boleh baik. Buktinya saya sebab saya masa tahun 2016 tu sangat kritikal untuk saya lah, sebab masa tu berat saya dah tinggal 40 kilo saja, sangat kurus. Tapi sekarang dah bekerja sebagai seorang pensyarah di UiTM, insyaAllah. Baik, terima kasih puan kerana mengusikkan pengalaman, walaupun ringkas saja, singkat saja maksudnya, tapi itu sedikit sebanyak dapat memberikan inspirasi kepada mereka yang sedang menonton pada waktu ini. Terima kasih puan Nur Hayati. Sama-sama. Terima kasih, selamat berpuasa. Baik.